baru mengobservasi di sini di sekolah SMA dan SMA Negeri 4, dan luar biasa saya melihat benar-benar bukan hanya protokol kesehatan yang diterapkan, tapi juga semangat ya, semangat daripada anak-anak SMA yang akhirnya kembali. Saya bisa melihat matanya itu udah sangat melek ya, sudah seolah-olah mereka sudah lama PJJ, bosan, kesepian, dan jenuh sekali dengan metode pembelajaran PJJ. Jadi itu membuat saya sangat senang. Saya juga sangat apresiasi sama Pak Wali Kota untuk benar-benar mendorong PTM proses tersebut. Pak Mas Gibran ini sangat pro PTM ya, tapi tentunya yang harus dipastikan adalah guru-gurunya jaga prokes. Itu yang kuncinya. Jadi kalau guru-guru dan orang tua ingin lebih cepat pelaksanaan PTM ini, ya tanggung jawab mereka adalah untuk memastikan harus disiplin. Jadi kuncinya itu.